Komunitas di atas kerjasama dengan Save the Children. Jadi kita kayak kerjasama gitu ke sekolah SMK. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi, memberikan arahan pada teman-teman yang di SMK untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena udah jam 12:30 dan acaranya itu jam 1 siang. Jadi hari ini kita nyobain pakai Gojek supaya cepat sampai. Semoga hari ini hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, don't forget to like, subscribe, and comment, share ke sosial media kalian, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, supaya mendapatkan update vlog gue selanjutnya. Oke? Gue bakal informasi lagi nanti sampai sana. Aku ada meeting sama Save the Children sama Mas Andika dari TDA. Oh, iya. Ditunggu, Pak. Makasih ya. Siap. Ya, akhirnya kita sampai juga nih di kantornya Save the Children. Nah, lewat sini, Pak, lewat sini, di belakang atau di belakang aja. Di belakang aja dia langsung. Ya, makasih ya. Akhirnya kita sampai juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Kang Dika, sehat? Alhamdulillah sehat. Halo, weh. Teh ini sudah di sini. Ya, ini ya, salah ya. Satu mentor andalan saya. Kok enggak ada rudal ini? Mana rudalnya ini? Nanti pakai by Gojek aja. Oh, by Gojek aja. Halo. Arif. Halo, Brata. Dari tadi ya? Kok. Kemarin. Webnya gimana? Kemarin, Bro, ya. Ada jus. Ya. Kurang sempit, Mas. Kamu santai, baru nyampe udah dikasih jus ini. Ada jus sama ada makanan ya. Mantap. Kang Arif dari mana? Saya dari rumah saja. Oh, dari rumah. Oke. Okay. Sehat, Kang Arif? Alhamdulillah, agak kurang sehat. Ibu Ina sehat? Alhamdulillah. Jadi kapan kita mulai promo-promonya nih? Nanti ya, kita di bulan Desember ini. Siap. Tapi kayaknya tadi mobilnya si ini udah datang ya? Udah. Mobilnya siapa? Tadesi. Kalau mau sholat boleh loh. Aku sudah sholat. Jadi sebelum berangkat emang udah sholat. Oke. Okay. Kita ada makan siang juga loh. Oh gitu? Udah makan siang? Sudah. Ya, udah makan siang. Halo, Sulu. Halo. Sehat, Bos? Gimana? Sehat? Lancar. Tapi kalau maksudnya itu mau istri gimana sih? Doain. Mau nambah? Lebar. Semoga lancar lahirannya. Amin. Kapan rencana ini? Bulan ini nih. Udah ada dua. Jadi tanggalnya apakah mau semoga lancar semuanya. Kalau di layar. Woi, ini ada Bos. Mentok. Ada bos ini nih. Udah, Mang. Apa kunape ya? Bukan kunape. Kanila Krans. Di mana, Kang?
Apanya? Alamatnya kan? Di Jalan Kadipaten 1 nomor 55 Antapani Bandung. Nah, Jalan Dramayu maksudnya ya. Nah. Jadi beliau ini ini ya bisnis kue kekinian juga. Mas, kue kekinian enggak sih? Kanannya kekinian dong. Kekinian. Kekinian. Oh, sampai tahun 2050 tetap kekinian kalau mau. Siap. Asik. Oh, 3 tahun asik. Mantap. Oke, langsung. Wait. Ntar, belum. Nggak indah kalau udah diambil yang nggak indah. Rasa nggak rusak. Ini serasa artis dia ya, kamera dimana-mananya. IG-nya apa Susi Janda teh? Iya, IG-nya apa? IG-nya apa? IG-nya apa, Kang? Susi Janda aja. Susi Janda gitu, at Susi Janda. Hari ini ada pertemuan dengan teman-teman TDA dan ini dia teman-teman TDA Bandung mana? Sampingnya. Lu gak tau rasanya apa. Kayak enak banget. Tes ya. Lu gak mau gak? Susi yang Susi Janda. Susi Janda itu katanya Susi Japan Sunda. Sunda. Susi Sunda ala Japan. Susi Japan ala Sunda. Susi Japan ala Sunda. Itu pakai I ya. Kalau gak pakai I? Iya. Kalau pakai I jadi gimana? Jadi gimana? Ya susi yuk. Gimana sih? Kan itu ayah enak kan deh? Iya kan kalau pakai itu tambahan jadi susi yuk. Satu-satunya susi kan makanan makanan Sunda namanya Susi Janda, Susi Jepang ala Susi Jepang ala Sunda. 3, 2, 1. Ini siapa? Enggak ada yang mau kah? Surprise. Kita rundalnya, mulai kayaknya bakal mulai. Teman-teman pada kumpul semua. Yang kedua adalah mungkin dari teman-teman kemarin ketika kita pitching itu sudah ada bayangan kita mau sama anak-anak yang belum gitu ya, atau mungkin yang sudah berpengalaman juga punya ide segala macam. Jika ada ide yang memang bisa di share silakan juga di share karena kita memang open untuk ide-ide baru dari teman-teman. Tuh.
bisa loh. Berat ya? Iya betul. Di Sanitown. Teman Sanitown. Ya, boleh sih boleh. Cuma masalah lo udah yakin benar nggak itu? Gue, ya gue mah ya yakin sih. Oke, di akhirnya selesai juga meeting sama Save the Children. Sekarang kita mau pulang. Jadi rencananya plan akan berjalan di bulan Januari pertengahan. Oke guys, sekarang sampai rumah lagi. Vlog hari ini gue tutup di sini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan atau klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notif selanjutnya. Oke. Bye. Dadah dulu. Dadah gitu. Dadah. Dadah gitu.